Mohon respon. Oke, terima kasih. Ganteng-ganteng, tapi minta di belakang tuh, ya, tak, silakan kak. Sebelum mulai soalan, saya harap kita bersikap matang. Tanya soalan, bukan buat kenyataan ataupun ulang soalan yang telah ditanyakan. Silakan kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya pada ahli panel, mandangkan pilihan raya tajuk kita tu pilihan raya 13. Jadi saya sebagai petugas pilihan raya nak tanya kepada ahli panel, adakah Rosmah Mansur menjadi penentu kepada kekalahan PN? Okey, terima kasih. Okey, satu soalan lagi. Tak tahu cukup. Datuk Syafuddin, sila jawab. Okey, harap tenang. Saya tengok hari ni yang Mak Muhammad, Tuan Lim Jang Eng, dia punya semangat lain macam. Saya fikir ini kerana dia telah menaiki kapal selam dengan selamatnya. Dulu dia tak macam ni, hari ni dia maknanya kapal selam tu okey lah. Saya juga macam tu. Tuan Kursi, susah jadi goalkeeper ni. Referee pula buat sebelah. Apa saya tarik balik. Yang Amat Berhormat, tujuh UMNO, MCA, ekstremis, ini kami dah biasa dengar dah. Kami dah biasa dengar dah. Dan saya tak fikir ini tempat untuk saya menjawabnya. Semua orang tahu UMNO, MCA, MRC dan kaum kerabat dalam Barisan Nasional bukan parti yang ekstremis. Kami parti yang mengamalkan kesederhanaan. Harap tenang. Ya, itu hakikatnya. Itu hakikatnya. Dan kita nak kembangkan lagi soal kesederhanaan ini apabila kita menyebutkan soal wasatiyah. Dan gerakan moderation peringkat antarabangsa ini kita gerakkan. Dan ini adalah hakikat yang kita laksanakan. Soal sama ada transformasi itu sudah berjaya atau tidak, kalau kita lihat, saya tahu tuan-tuan tak nak dengar angka-angka ini. Saya tahu tuan-tuan tak nak dengar bahawa jenayah jalanan telah kurang sebanyak 35%. Saya tahu tuan-tuan pun tak nak dengar indeks jenayah dah turun 15%. Dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pun dalam satu kenyataan bersama-sama dengan Datuk Wira Ayub Yaakob menyatakan, dan saya quote, "The reduction is a major step towards instilling confidence among the public. Then the reduction in the crime rate shows the police are on the right track." Sebab tu saya tidak percaya bahawa Yang Amat Berhormat akan mengutuk polis dan sebagainya, kerana saya tahu Yang Amat Berhormat tahu bahawa polis kita membuat kerja mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Begitu juga soal-soal yang lain. Pertambahan akses kepada prasekolah daripada 60,000 kepada 700,000. 44,500 isi rumah miskin Tegar keluar daripada miskin Tegar. 35,000 buah rumah murah dibina. 2 juta penduduk luar bandar mendapat jalan air api dalam masa setahun. Ini semua tambahan. Harap tenang. Kalau kita rasa kita inginkan demokrasi untuk pihak kita, antara sikap demokrasi kita, kita mendengar setiap pihak mengutarakan pandangannya. Silakan Datuk. Itu adalah perkara-perkara yang sebenar yang dilakukan. Tetapi apabila tuan-tuan dan puan-puan menyambutnya dengan suara yang demikian, saya faham. Saya datang pun sebahagian daripadanya untuk mendengar feedback itu. Saya ikut voices daripada tuan-tuan dan puan-puan itu. Saya ikut, saya dapat merasakan bahawa masih ada ketidakyakinan itu, dan saya terima itu. Dan sebab itu saya pulangkan balik bahawa sebenarnya yang akan menentukan pilihan raya yang ke-13 ini ialah undi tuan-tuan sebagai pengundi realiti
baru, yang inginkan kerajaan yang lebih baik, yang inginkan kesejahteraan rakyat, yang mengatakan bahawa yang paling penting bukan parti tapi ibu pertiwi. Okey, terima kasih Datuk. Saya rasa soalan kedua daripada kakak yang bertanya tadi, kita minta Prof kalau boleh berikan pandangan. Ada. Mungkin ada kaitan dengan Puteri Gemalendang tadi. Saya merujukkan kepada semua, pembebasan tanah air kita ini, tidak kira dia Datuk Zaid atau Datuk Saifuddin atau Lim Guat Eng atau Nur Izzah, mana-mana ahli politik yang mencabar believeness, kepercayaan masyarakat, harus ditendang, harus disingkirkan. Sebab itulah negara menjadi lebih baik. Sebab itu saya ambil contoh dalam Facebook saya. Saya mengatakan 240 juta ringgit Malaysia yang diberi kepada mana-mana individu. Saya ambil contoh feedlot itu. Saya mengatakan 240 juta ringgit Malaysia, jika diberi 100 ribu ringgit Malaysia seorang, maka kita telah berjaya menghasilkan 2,400 orang peternak. Bayangkan 100 ribu itu, peternak itu beli dengan harga lembu yang sekarang, RM1,900 ringgit Malaysia, lembu dewasa. Maka akhirnya bagi tempoh 3 tahun, kita boleh menghasilkan 641 ekor lembu. Yang saya pernah mengatakan, Malaysia akan menjadi negara pengeluar lembu terbesar di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Sebab itu kita tentang. Kenapa sebagai seorang ahli akademik kita mengatakan, wah, tengoklah orang-orang akademik sentiasa idealis bertentangan dengan ahli politik. Sebab itu saya mengatakan, apabila Nabi dikirimkan, alim-alim ulama dikirimkan, cendekiawan dikirimkan, Schopenhauer, Habermas, bla 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 bla, semua mereka idealis. Mereka lah yang membentuk negara tersebut. Kenapa orang tak bunuh Karl Marx? Karl Marx hadir sebagai ilmuwan, dia cuma membentangkan sahaja. Tidak semestinya pengikut Karl Marx juga berjaya seperti mana Karl Marx. Sebab itu menghasilkan Lenin dengan Stalin, akhirnya menghasilkan diktator. Lalu saya ingin menjawab persoalan tadi. Tidak kira dia isteri Perdana Menteri, dia isteri Menteri, anak Menteri dan sebagainya, seandainya benarlah mereka telah menggunakan duit negara yang sepatut digunakan untuk membaiki pengangkutan awam kita yang teruk ini, maka mereka harus ditentang, harus dijatuhkan, harus dipulangkan. Ini asas dia, ini asas. Pernah saya mengatakan asas. Saya cuma minta 3 perkara saja sebagai seorang ahli akademik. Pertama, tolonglah baiki pengangkutan awam. Sebab kami derita sangat. Saya ambil contoh Tol Batu 3 sebagai satu contoh. Dibina oleh kerajaan, mereka jaga 8 lorong sahaja. Selepas 8 lorong, mereka paksa kami rakyat ini berebut 2 lorong. Sebab itu saya marah, hari-hari saya meraung. Saya kata, bukan sahaja kita kena hapuskan sistem ini, ini tidak adil. Kamu kapitalis menjaga 8 lorong, kamu ambil duit aku RM1.10, kemudian masing-masing tunjuk tangan selepas itu. Saya marah rakan saya di sebelah, celakalah kau. Hari-hari kita bergaduh. Lalu saya ingin beritahu pada sidang hadirin, apa yang orang muda desak pada hari ini ialah kita tidak perlu sebuah kerajaan yang menentang aspirasi rakyat untuk negara ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Yang kita laksanakan isu-isu yang disebut tadi. Okey. Datuk? Ya, saya sayang dengan profesor saya. Saya fikir yang paling nak jawab apa? Saya fikir yang paling mustahak ialah saya tak fikir kerajaan hari ini menentang aspirasi orang muda. Yang kita menerimanya hasil daripada bengkel pemuda barisan, hasil daripada bengkel Kementerian Belia dan Sukan itu beberapa dasar sudah dilaksanakan dan sepanjang zaman pun pembinaan Universiti Kebangsaan Malaysia, sebahagian daripadanya hasil daripada gerakan mahasiswa orang muda. Pembinaan Universiti Islam, sebahagian daripada hasilnya itu datang, sebahagian daripada cadangan itu datang daripada orang muda. Angkatan Belia Islam Malaysia, PKPIM dan sebagainya, orang muda. Pelubuhan Bank Islam itu, datangnya sebahagian daripada cadangan itu daripada orang muda. PPSMI dibatalkan, sebahagiannya datang daripada orang muda. Pindaan AUKU, sebahagian daripada yang datang daripada orang muda. Kalau dikatakan kita belum secara 100% menerima pandangan orang muda, yang itu saya setuju. Dan itu yang mesti kita perbaiki. Tapi
Tak apalah, itu hak profesor untuk menyatakan pandangan saudara. Okey, terima kasih. Saya ingat soalan tadi pasal Rosmah, pasal apa tak semua takut nak jawab. Okey. Saya hampir nak tunjukkan kepada Datuk Syed sebenarnya. Sebenarnya soalan... saya ingat soalan tadi begitu. Ya memang, soalan begitu. Ha. Itu minta Datuk Syed jawab. Jadi, sama ada Rosmah menjadi penentu keputusan pilihan raya ke-13. Saya sebenarnya merasakan dia ada bermain peranan penting. Saya sendiri pun tidak kenal sangat dengan beliau dan saya pun tidaklah dapat memberi kepastian mengenai setengah tuduhan yang kita dengar. Tetapi saya rasa eloklah bagi Perdana Menteri. Bukan saja Rosmah, Dr. Mahathir pun tak usahlah masuk campur. Dia tak berhenti-berhenti. Ini yang masalah Perdana Menteri dan parti pemerintah yang konon yang merasakan pada saya seolah-olah perlu dinasihati, perlu menjaga hati, perlu menjaga itu, perlu menjaga ini. Sampai bila? Kalau kita mahu transformasi dan perubahan, yang lepas-lepaslah. Tetapi saya melihat ada lagi kuasa-kuasa ini. Dan saya rasa rakyat tidak akan begitu senang melihat begini. Jadi saya harap demi kebaikan negara kita dan juga pilihan raya 13 ini, orang-orang yang berluar daripada garisan politik ini tak usahlah. Tak usah sangat mempengaruhi kerana ini akan menjejaskan dasar dan hasrat kerajaan sendiri. Itu pandangan saya. Saya rasa, Saudara Pengerusi, Dato' Zaid pernah duduk dalam kabinet. Tentu beliau memahami pemikiran. Saya tak pernah duduk dalam mesyuarat kabinet. Tentu beliau pernah melihat bagaimana keputusan dibuat. Dan tentunya kita boleh menerima hakikat bahawa beberapa keputusan yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri memasukkan AUKU untuk digantikan dengan dua yang lain dan dengan janji dua akta baru yang menggantikan ISA tidak akan digunakan terhadap musuh ataupun lawan politik untuk meluaskan kebebasan media, menamatkan proklamasi emergency, pindaan kepada AUKU dan beberapa siri yang lain. Itu adalah menongkah arus dalam kabinet. Dan saya fikir itu cukup membuktikan yang Datuk Najib membuat keputusannya sendiri sebagai seorang Perdana Menteri. Okey, terima kasih. Saya, Wibi. Saya kalau boleh menambah di sini, pertama sekali tentang isu menongkah arus. Menongkah arus ini bila kita bercakap tentang pilihan mana-mana parti politik, Perdana Menteri dan sebagainya. Kadang-kadang juga disebabkan keadaan, keputusan pilihan raya, realiti dunia baru, realiti Malaysia baru. Kalau dulu kemungkinan tidak ada keperluan untuk Presiden UMNO merangka satu kempen message baru yang dapat memenangi atau cubaan untuk memenangi hati orang muda, pengundi yang berlainan daripada zaman atau kerangka dahulu. Jadi pada saya, Perdana Menteri sedikit sebanyak terpaksa juga untuk mengharungi cabaran-cabaran dengan electorate demografi yang sangat berlainan daripada dahulu. Saya masih ingat kalau isu AUKU ya, memang dari dulu pelajar-pelajar amat konsisten dalam hal ini. Tapi bila Dr. Abdul Hassan bangkitkan tentang sistem pengangkutan, saya juga teringat satu lagi perkara yang amat penting. Bahawa orang muda juga mahukan perkara yang bagi menambahkan keselesaan hidup mereka seperti orang-orang lain, akses kepada perumahan, pengangkutan awam yang selesa. Dan di sini saya nak cuit sedikitlah YB Dr. Safidin. Bila diumumkan angka-angka besar, angka-angka baik, ya mungkin sedikit sebanyak dapat kebayangan yang positif. Malangnya bila kita bandingkan dengan projek gergasi Maha Mass Rapid Transit MRT, kerana projek ini yang seharusnya menyelesaikan masalah yang disebut oleh Dr. Abu Hassan, kita semua hadapi isu kesesakan lalu lintas dan sebagainya, projek ini nilainya bukan kecil. Nilainya sekarang di angka, Tony Puas selalu
memeriksa 60 bilion. Itu pun diberi secara tender terus walaupun dirobah sebagai project delivery partner kepada Gamuda MMC. Jadi misalnya, jadi kita boleh tengok perkara kecil-kecil sementara perkara pokok yang besar yang akan mengakibatkan kita hutang maha gergasi bila siapa pun lah akan ambil alih kerajaan kemudian nanti. Ini tidak ditangani, tidak diselesaikan di peringkat ini. Jadi siapa yang perlu bertanggungjawab? Pada saya, the Prime Minister, of course. Saya seringkali dihujani dengan katakan, dengan mereka mengatakan Anwar Ibrahim dahulu 16 tahun dalam UMNO. Ya, kita tak menafikan latar belakang 6 tahun penjara dan sebagainya. You cannot whitewash your past. Jadi pada masa yang sama, Perdana Menteri tidak boleh whitewash partinya dan keputusan yang dia ambil yang memberi impak sebegitu besar dalam hutang negara dan sebagainya. Pada saya ini perkara yang amat penting dan tak boleh di whitewash dengan angka-angka yang tidak mencerminkan. Okay, saya rasa di situ ada very selective, Wabi Nurul, you are eating your own words, Yang saya katakan tadi itu soal NKRA, 6 bidang keberhasilan utama itu. Saya tak fikir timbul soal whitewash. Datuk Najib seorang yang sangat terbuka, sangat open, Sekiranya kita boleh menunjukkan bahawa sesuatu perkara itu, sesuatu dasar itu tidak betul, perlu diperbaiki, beliau sangat terbuka. Saya dah bagi beberapa contoh tadi yang menunjukkan bagaimana keterbukaan beliau. Beliau membuat keputusannya sendiri yang menongkah arus demi kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau kita nak pick up juga di sana sini, saya tidak nafikan bahawa di sana sini ada kesilapan. Saya bukan datang ke sini untuk mengatakan bahawa Datuk Najib itu malaikat, dia maksum atau sudah boleh naik taraf jadi macam Khalifah Umar, atau sebagainya, tidak. Tetapi hakikatnya ialah saya fikir dia sedang melakukan apa yang humanly possible untuk kesempatan. Terima kasih, Datuk.